Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini ada di Book Fair atau pameran buku internasional yang ke-54, dan kita akan tanya-tanya anak Anglofasi kesan-kesan mereka dan apa yang mereka inginkan di Book Fair tahun ini. Nah, yang pertama mungkin kita tanya yang singkat-singkat aja. Sudah berapa kali mereka ke pameran kitab ini? Sampai sekarang sekitar hampir 5 kali. Saya ke Maret udah 3 kali. Kalau ke Maret udah, ini udah 9 kali sih gitu. Selama di Mesir. Ya, saya sudah 3 kali ke Maret. 3 Maret. Ya, Ana udah sekitar 3 atau 4 kali ya ke Maret. Terus kita tanya mereka berapa budget tahun ini buat beli kitab? Sekitar 2.000-3.000. Untuk Ma'rid tahun ini saya membawa budget sekitar 400 pon. Kalau budget itu ada sekitar 3.000-4.000. Sekarang ada rezeki banyak, alhamdulillah, pengen ngabisin 500 selai lah. Ya, kalau yang anak punya sekarang 300 aja sih, nggak banyak-banyak. Yeah. Gimana perasaannya tentang Ma'rid tahun ini? Ya, setiap Ma'rid itu perasaannya selalu senang. Kenapa? Karena kita sebagai penuntut ilmu bertemu dengan kitab itu perasaannya sangat senang sekali. Kalau perasaan saya, Ma'rid tahun ini menyenangkan karena tidak seperti tahun kemarin ada sedikit corona juga masih. Kita bisa lebih leluasa, nggak perlu pakai prokes-prokes gitu. Kumpul-kumpul juga nggak diusir sama petugas, tapi tetap sampai sekarang masih ada yang kurang. Miniatur Haromen di apa? Stand-nya Saudi Arabia. Padahal dulu ada katanya. Tapi mungkin karena kondisi Mesir sekarang yang sedang turun, kurs duitnya sekarang kan lagi murah banget. Sekarang 1.100 dolar itu sekitar 3.000 pun lebih sekarang. Jadi ya kalau mau beli kitab mungkin sekarang agak mahal lah kalau dibandingin Maret-Maret sebelumnya. Karena sekarang lagi harga lagi naik-naik ya. Jadi nggak bisa banyak yang dibeli gitu. Karena harga-harga juga lagi tinggi. Akan tetapi karena kesenangan itu dibatasi dengan biaya ya, jadi sekitar kesenangannya itu dibatasi dengan biaya lah, jadi seperti itu. Spill satu kitab yang pengen antum beli di Ma'rid ini. Insya Allah kitab yang akan dibeli saat ini adalah Mughni Nabi Anil Muhaddis Wal Faqih. Nah, itu kitab karangannya Al-Hafidh Sidi Ahmad bin Siddiq Al-Gumari. Ada rencana mau beli namanya Al-Khitot Al-Makrizi. Itu tentang sejarah Mesir dan Kairo. Rencana Ma'rid sekarang saya akan membeli kitab fikih Minhajut Thalibin. Ya, kalau kitab yang pengen anak beli sekarang masih belum kepikiran sih. Mungkin nanti mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat nanti mungkin mau beli kitab fikih atau kitab qariah atau yang lainnya bisa. Ya, kalau kitab yang turus mungkin nanti anak lihat-lihat dulu ya. Kalau hari ini anak pengen nyarinya novel sih. Soalnya kalau turus kan ya kita kan di Mesir jadi gampang lah sehari-hari nyari turus. Cuma kalau novel tuh yang bagus-bagus biasanya waktu di Ma'rid kayak gini, novel bahasa Inggris.